ke Bawaslu terlebih dahulu, Mas Gun-Gun, mohon maaf saya potong. Ini adalah gambar terkini, pemirsa. Ini ada para calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah tiba di acara Rakornas Gakumdu jelang pemilu 2024. Para calon presiden dan calon wakil presiden sudah tiba di lokasi. Kita sudah lihat nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kemudian nomor urut 3 ada Prabowo Subianto. Namun sepertinya saya belum melihat Gibran di sana. Kita akan menuju ke lokasi. Begitu pula dengan para anggota tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres juga sudah hadir. Nah, nantinya Rakornas Gakumdu ini akan dilaksanakan sesuai jadwal pada pukul seharusnya sesuai jadwal pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini persiapan masih terus dilakukan. Dan ini adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang tengah berbincang dengan anggota tim pemenangan, anggota timnas. Terlihat kapten dari timnas di situ, kemudian juga ada beberapa anggota timnas lain yang mengantar capres Anies Baswedan untuk menuju ke lokasi Rakornas Gakumdu.